kadang enggak. Kalau pakai juga ada beberapa, tapi kayak ya apa ya, kayak nggak bisa ngasih ini nih. Jadi ini air pakai nih. Cuman enggak yang ini banget sih, maksudnya ini bagus banget tuh enggak. Karena lebih suka pakai kayak BB cream gitu. Ini produk Thailand nih. Udah pakai itu, dan yang bikin kulitku tuh masih tetap aman itu masih ada paket apa, pakai krim racikan dokter, yaitu pakai LBC. Karena kalau nggak pakai LBC mukanya tuh udah kena racikan tuh, jadi kayak apa ya, kalau di stop tuh ya tetap berutusan. Ayo pakai sunscreen. Nggak pakai, kadang pakai kadang enggak. Sunscreen Ayu kayaknya apa aja sih yang cocok di muka, jadi enggak. Ayu tuh suka ganti-ganti kayak sunscreen, enggak yang apa ya, yang harus merek ini tuh enggak. Jadi nanti lihat iklan merek apa, besoknya udah nyoba lagi gitu. Yuk Trisna Manggul disuruh, enggak tahu Ayu. Ayo glowing. Aduh Firman, pacarmu tuh lebih glowing loh. Kalau udah lihat iklannya Roro Mendu tuh pasti ada pacarnya Firman tuh. Kakinya kemarin tuh jatuh dari apa ya, tangga. Tapi tangganya tuh cuma 2 tingkat gitu. Posisi berdirinya tuh nggak pas. Selanjutnya baru deh pakai. Eh, aku tuh heran ya, yang nanya tinggal di rumah siapa? Udah punya rumah? Ya. Apa sayang? Tak jawab lagi ya. Tri itu lagi bangun rumah, rumah dia, dan insya Allah juga sekalian bangun rumah buat ibu. Jadi dia lagi bangun dua rumah, yaitu rumah cinta pertama istrinya sama ibunya gitu. Karena rumahnya alhamdulillah enggak apa ya, kita bikin dari awal, dari beli tanah terus bla 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 kayak gitu, bukan ngambil perumahan, jadinya sedikit rempong ininya, jadi nggak cepet gitu loh. Walaupun perumahan juga kayaknya juga nggak cepet sih setauku gitu, kalau ada yang tanya. Dan sementara memang tinggal di rumahnya Nabila tuh. Kalau rumahnya Tri sudah jadi, ya terserah mereka mau tinggal di mana. Dan di base camp pun masih ada, masih apa ya, masih disewa sama Tri buat anak-anak. Jadi kalau mereka lagi pengen ngumpul-ngumpul di base camp, ya di base camp. Nah, kamu udah punya rumah belum? Astagfirullah. Aduh, sebenarnya aku nggak penting ya mau nanya-nanya kamu udah punya rumah apa belum, ya kayak gitulah. Karena soalnya apa ya, dari kemarin tuh udah nanyanya ya itu aja. Enggak, ininya di mana gitu loh. Masalah kemarin nanya nikah pacaran enggak gitu kan. Kita tuh harusnya itu kalau enggak penting enggak usah ditanya gitu. Mending tanya yang bermanfaat aja, yang memang bagus lagi, yang menguntungkan buat kita. Ayo tuh nggak mau bilang apa, nggak enak kalau mau bahas Tri rumahnya gimana kayak gitu.
dan memang nggak yang iklan, nggak yang apa ya, kayak kemarin story cuma sekali dua kali aja. Nah takutnya kita udah berencana, ternyata Allah punya rencana lain kan, jadinya kita kayak mendahului gitu loh, nggak sesuai rencana kan malah nggak enak. Tuh mending diam-diam, tahu-tahu nikah, diam-diam, tahu-tahu apa ya kayak gitulah. Tuh jadi kenapa Ayu tuh apa-apa nggak harus di-share, karena memang kalau belum kelar nih, belum fix, nggak usah terlalu banyak info dulu. Tuh panjali ribut kalau Ayu tuh nginfo-nginfo kayak gitu. Kakinya udah sembuh belum? Udah. Oh ya, udah bisa jalan lah, enggak separah kemarin. Halo, sayang. Ini loh. Di sini semua jatuh nanti. Ya di sini lah. Apa lah harus lebengnya ini. Kalau yang nanya gitu ya jangan dijawab. Enggak mau jawab, cuman ditanya terus. Jadi kan mungkin dia memang lagi pengen banget tahu, ya kita jawab lah, sekali-sekali kita jawab. Kebetulan kakinya masih sakit kan. Kan kemarin aku udah jelasin ya, rencananya awalnya itu, rencana nikahnya itu pengennya akhir tahun gitu kan, karena daterinya pengen rumahnya udah kelar dulu. Ah apa sayang? Snack roti. Mana? Gak tahu. Oh mau snack roti? Ya di bawah lah, kan ada roti di bawah. Roti apa? Roti tawar nak. Sari. Netizen emang terlalu kep. Ayu tuh kadang ngerasa gini sih, yang emang gak semua ya, semua yang ada di live kita ini itu suka sama kita sih. Makanya Ayu kadang live, kadang enggak gitu loh. Cuma ya semoga semua yang di sini suka ya, yang gak suka ya keluar aja. Ayo di Saudi 40 derajat panasnya, moga tetap fit. Iya, lagi tinggi-tingginya panasnya. Iya, kamarnya udah pindah. Nih ya. Jadi kamarnya tuh kayak gini nih. Tuh. Pasti. Ayo liatin ya, sedikit-sedikit. Ini kamarnya, sebentar. Ini kamar mandi. Tuh kamar mandi. Tuh belum ada kacanya tuh. Terus ini pisah. Itu studio Bang Jalil. Kita lihat studionya Bang Jalil. Ini karena besok anak-anak libur, jadi bobo bareng. Tapi kalau misalnya mereka enggak libur, itu bobo di kamar masing-masing. Ini studio tuh. Besok-besok ya menurut Ayu gak penting, gak usah dijawab, gak apa-apa, masih ada tenaga buat jawabnya kok. Iya luas, karena anaknya kan ada 3, jadi kalau pas lagi ngumpul tuh gak sumpet. Terus kalau pas lagi ada tamu, lagi rame ke rumah gitu, anak-anaknya bisa kita ungsiin di kamar gitu. Meja make upnya ini ya, ini meja make up bikin sendiri sih, cuman Ayu tuh pengen naik jual, karena bukan jual sih, mau ganti lah pokoknya, karena kurang apa ya, kurang lebar, jadi kacanya itu kayu tuh kejauhan, sedangkan matanya kan minus.
Alhamdulillah bagus yuk kamarnya, alhamdulillah. Itu desain sendiri itu. Ayo sama Bang Jalil desain terus pakai tukang. Jadi rumah ini kebangun tuh bener-bener pure kita tuh desain sendiri terus kita manggil tukang karena jatuhnya lebih murah kan. Kalau kita pakai jasa kemarin tuh ya lumayan. Lumayan budgetnya lumayan gitu kan. Mending duitnya bisa dibeliin buat yang lain, buat isi-isi barang gitu. Enggak bertanya kadang enggak. Ah, serius saya itu nanya ya. Emang rumah tuh penting ya kalau udah kalau berkeluarga ya. Kayak dulu tuh benar-benar yang udah nikah tuh enggak kepikiran buat harus punya rumah, harus punya rumah, harus punya rumah tuh enggak loh. Sama sekali enggak. Jadi ya makanya kalau ada yang nanya, misalnya kayak kemarin kan ada temen mau ngambil rumah nih, cicilan sekian. Jadi kayak maksa. Kita harus maksa buat nyicil sekian biar punya rumah. Gitu loh. Makanya ayo tanya balik, kamu punya rumah? Jadi dia tuh kayaknya mau ngambil cicilan sampai 15 tahun gitu loh. Saya tanya balik, emang itu udah bikin kamu bahagia dengan kamu punya rumah? Yakin udah bahagia dengan kayak gitu? Kayak gitu. Dan Ayu tuh berapa tahun ya baru? Berapa tahun kontrak dan bener-bener sama sekali gak ada kepikiran mau beli rumah dulu tuh. Jadi kayak ya udahlah dengan budget misalnya kayak di Jogja dengan budget 30 juta aku tuh bisa nikmatin rumah seharga 700 juta. Nah kayak gitu-gitu aja mikirnya. Gitu. Makanya heran kalau misalnya kok rumah itu jadi permasalahan, kok pertanyaan gitu loh. Kasian kan kalau ya cuma enggak tahu ya beda-beda pola pikir ya. Kayak ibu aja, ibu ayo ya, belilah rumah, kayak gitu. Cuman aku mikir gini, dengan aku beli rumah, yang uangnya tadi bisa buat bikin beberapa toko gitu kan, karena ayo kan usahanya pet shop. Itu kayak maneman banget gitu loh, masih bisa nyewa. Walaupun kayak... ya kayak gitulah pokoknya mikirnya ya. Tapi di daerah memang ada beberapa yang Ayu tahu yang dari curhatan orang ya kayak rumah tuh penting. Walaupun itu kamu kredit yang penting udah rumah sendiri. Itu yang Ayu heran kan itu. Karena Ayu cara Ayu pikirnya beda. Ayu dulu enggak mau beli kalau enggak cash. Jadi ya udah nabung-nabung aja, nunggu sampai bisa kebeli cash baru ayo mau beli. Iya, ya misalnya kalian ada yang bilang nih iya kamu ada duitnya, enggak ada uang ya dulu tuh sama sekali. Jadi aku bilang sama Bang Jalil, sayang kalau kita enggak cash enggak beli rumah ya kayak gitu. Ya enggak cash maksudnya dan sampai kita walaupun kredit bertahap gitu loh yang setahun apa 2 tahun kelar tanpa bunga gitu. Bang Jalil gak suka banget kalau ada bunga-bunga. Alhamdulillah ya dimudahin.